Hai, assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, hadir lagi di channel YouTube aku, Adia Penisi. Di video aku kali ini, aku tuh bakalan ngasih tahu ke kalian yang udah nonton video aku sebelumnya tentang penghasilan dolar YouTube kita yang menghilang. Nah, di situ di video sebelumnya aku udah sebutin poin-poin yang nggak boleh kalian lakuin agar dolar YouTube kalian itu tidak menghilang. Nah, aku mau ngucapin terima kasih dulu buat kalian yang udah subscribe channel YouTube aku dan yang udah setia mau nonton video-video aku. Terima kasih banget. Dan buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, langsung aja di subscribe dan jangan lupa untuk tonton-tonton video aku karena subscribe itu gratis. Langsung aja ya, aku kasih tahu videonya gimana langkah-langkah caranya kalau dolar penghasilan kalian itu belum keluar. Jadi ini langsung aja masuk ke step awal. Kita masuk ke YouTube dashboard, bisa lewat Google atau Chrome. Ini aku masuknya lewat Chrome ya. Dan ini langsung masuk ke YouTube Studio dashboard. Sambil menunggu masuk ke YouTube Studio. Nah, ini layar tampilan pertamanya YouTube Studio dashboardnya ya. Nih, jangan di skip langkah-langkahnya. Setelah kalian masuk ke YouTube dashboard, ini kalian langsung klik aja yang gambar tanda tanya itu ada di pojok kanan, pusat bantuan. Nah, di sini di pusat bantuan itu nanti banyak banget pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang bisa kalian ajuin. Nah, ini kan banyak pertanyaan, tapi kalau aku klik yang lihat semua artikel. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kalian bisa memilih masalah yang kalian alami. Dan untuk masalah yang aku alami dolar nggak muncul, aku klik yang monetisasi dengan program partner YouTube. Setelah itu, ini aku klik yang tulisan mendapatkan bantuan terkait program partner YouTube. Dan setelah itu, di sini nanti ada pilihan kalian mau mengajukan pertanyaan di komunitas bantuan atau hubungkan kami. Kalau aku kemarin itu nanyanya lewat komunitas bantuan, jadi diklik. Dan di sini muncul buat pertanyaan Anda, jadi kalian bisa nanyain keluhan yang kalian alami. Kalau aku kemarin itu nulisnya penyebab penghasilan dolar YouTube kita nggak bertambah, itu kalau bisa dijelasin dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti setelah kalian isi keluhan kalian akan muncul pilihan kayak gini, itu kalian klik satu-satu. Ini harap pilih mengunggah video dan mengelola channel. Terus kemudian ini nggak bisa diklik yang kedua, terus klik yang langsung aja klik yang ketiga. Sini kreator atau penonton, kita klik kreator, langsung klik lanjutkan. Dan di kolom ketiga ini jelaskan dan posting. Di sini kamu ngejelasin sedetailnya masalah keluhan kalian, terus dilampirkan juga screenshot dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dolar penghasilan kalian gak muncul. Terus di sini kalian jelaskan usaha yang udah kalian tuh lakuin tuh apa. Kalau aku di sini ngejelasin aku udah banyak yang view, udah banyak yang nonton, tapi dolar YouTube aku masih belum muncul. Di sini kalau kalian ada yang bingung sama step-stepnya, karena setiap pengajuan tuh kadang-kadang ada yang beda. Terus intinya kalian itu mengajukan pertanyaan di pusat bantuan lewat komunitas atau hubungi kami sesuai sama masalah dan keluhan yang kalian alami. Ini jangan lupa dilampirkan screenshot tanggal dolar penghasilan kalian gak muncul.
Setelah dilampirkan, klik saya bukan robot dan langsung aja diposting. Itu tunggu 1-2 hari, nanti dolar YouTube kalian bakal muncul lagi. Nah, kayak gitu langkah-langkahnya supaya agar dolar YouTube kalian itu bisa kembali muncul. Itu langkah yang aku lakuin setelah dolar YouTube aku itu nggak keluar, dan prosesnya itu aku nunggu 1-2 hari dolar aku tuh muncul lagi. Semoga video aku kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube aku. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum.